kena buat langkah apa, langkah proaktif lah untuk perkara tersebut. Letakkan orang yang betul dekat tempat yang betul, letakkan ramai sebenarnya saya tengok artis-artis yang memperjuangkan hal muzik ni, tapi dia orang tak diberi peluang untuk bercakap dengan apa, dengan lebih ke hadapan lah. Jadi try dapatkan mereka-mereka ini, dengarkan suara mereka, insyaAllah industri muzik akan lebih baik. Sebab ia bukannya benda yang lama, industri muzik dah daripada dulu. Saya terbaca hari tu pasal muzik apa, pasal lagu-lagu P. Ramlee pun kita tak dapat nak settlekan. Bayangkan itu daripada dulu. So takkanlah kita nak sampai ke tahun 2023 kan, lagi beberapa hari perkara yang sama masih bersih berulang. So kita patut letak seorang yang mungkin yang keras dan melawan untuk dapatkan hak-hak yang lebih baik untuk para pemuzik, para artis-artis, para penyanyi, para komposer ataupun apa, siapa-siapa je yang terlibat dengan industri lagu dan muzik.